Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan Anda pilih sesuai dengan kapan Anda menonton tayangan ini. Berita hari ini akan dibuka dengan berita politik, diikuti dengan berita-berita tidak penting lainnya. Berita pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, karena hanya saya sendiri yang membacakan berita-berita ini. Terkait dengan kasus suap impor daging ikan, ketua partai tersangka menyatakan tidak pernah menerima suap sama sekali, dan hal ini memicu kontroversi, di mana ibu kandung dari ketua partai tersebut memberikan pernyataan sebaliknya. Menurut ibu kandungnya ini, ketua partai tersebut saat masih kecil sangat sering menerima suap dari ibunya. Sang ibu pun mengancam jika anaknya tetap tidak mengakui, maka ibu ini akan mengambil langkah nyata untuk mengutuknya menjadi batu. Melin pundak. Berita kriminal. Belakangan marak terjadi kasus begal yang meresahkan warga ibu kota. Para begal ini merampas barang-barang berharga seperti sepeda motor, handphone, TV, kulkas, payung, piring cantik, dan ratusan hadiah lainnya. Adapun ciri-ciri begal menurut kesaksian korban, mengendari mobil mewah, berdasi, dan sering mengatasnamakan rakyat. Maaf, ini adalah ciri-ciri begal uang rakyat. Berita olahraga. Seorang atlet lompat jauh yang berasal dari Uzbekistan berhasil memecahkan rekor dunia dari cabang olahraga lompat jauh. Namun penyerahan gelar pada atlet ini tertunda karena lompatan atlet ini terlalu jauh dan menghilang dari jangkauan mata semua orang. Hingga saat ini, tim SAR yang dibantu oleh warga sekitar masih belum menemukan di mana atlet tersebut mendarat. Sekian berita-berita aneh kali ini. Dan selanjutnya marilah kita saksikan tayangan berikut. Wah, malah parkir di situ, merusak pemandangan aja. Mas ya, ngapain parkir di sini? Pelan-pelan, Don. Ini ople zaman rikiplik. Kalau sampai rontok, kagak bisa lu rakit lagi. Tuh lu lihat, dongkraknya aja dongkrak antik. Jalan lu. Nah, ini baru benar. Hah? Susah ya bikin film keren di Jakarta. Brengsek bener. Lewat sana aja, tapi putar balik. Kayak gini, yang begini mah gak bisa dilawan. Maaf ya, maaf. Mari Bu, lagi iseng. Ini baru yang namanya maju kena, mundur kena. Mau kayak gila lu, Ndro. Lanjut, kita kemen. Tisu dong, Bang. Gak deh. Bang. Panas-panas gini, tisu itu penting buat lap keringet, Bang. Saya kalau keringetan gak dilap, dikumpulin buat koleksi. Keringet koleksi. Bang, beli tisu, Bang. Berapaan? 10.000 aja, Bang. Udah, satu ya. Nih. Makasih ya, Bang. Abang baik. Gak pelit, kayak dia tuh. Iya dong. Sini. Abang mau beli juga? Saya beli 2. Abang, beli tisu aja pakai malu-malu. Terima kasih ya, Bang. Walaupun giginya lebih maju. Wah, Abang ternyata lebih baik dibandingkan dia. Jelas itu. Dek, sini. Gua beli lagi ya. Gua beli 3. Gua beli 3? Ya. Yeah. Waduh, abang ternyata jauh lebih baik, lebih murah hati dibandingkan dia. Dek, sini. Saya beli semua. Sini, kamu hitung ada berapa? Bang, bener nih, Bang. Bener. Woi, gokilnya ada orang baik. Ada orang baik nih, mau dibeli semua. Gak jadi baik. Orang baik nih. Gak jadi baik. Bang, jadi beli enggak? Yang namanya petugas, udah jaga penampilan, Bro. Biar action. Stop. Selamat siang. Siang, Pak. Bapak salah masuk. Ini jalur busway. Melanggar lalu lintas. Coba tolong surat-suratnya. Waduh, maaf, Pak. Saya nggak bawa. Aduh? Ketinggalan. Damai aja ya, Pak. Lu mau nyogok petugas? Kagak bisa. Atas nama undang-undang, mobilnya saya sita untuk saya bawa ke kantor polisi. Jangan, Pak. Nanti saya pulang naik apa? Tenang. Gua anter. Serius, Pak? Soalnya saya nggak sendiri, Pak. Lu kagak percayaan banget sama petugas. Gua anter atu-atu. Yang lainnya suruh keluar. Baik, Pak. Keluar semua. Waduh, kok makin banyak? Made Rodok, ini mobilnya Pak Kantong Doraemon ya? Isinya segambreng. Gimana, Pak? Jadi nganterin nggak? Nehi, lu kata gua odong-odong apa? Nganterin orang segini banyak, sampai semua haji jadi tukang bubur juga kagak bakalan kelar. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Tadi Bapak itu adalah darah. Tujuan saya deket, Pak, tuh. Belah situ, Pak. Iya, kalau deket kau jalan kaki aja lah. Motor kau tinggal sini. Nanti biar aku bawa kantor polisi. Jangan, Pak. Damai deh, damai. Hei, kelakuan kau. Jangan. Sikap. Lumayan itu. Haram. Dosa kau. Masuk neraka nanti kau. Buat makan siang, Le. Mau kasih berapa kau? 20.000. 20.000 katanya. Jangan, 50.000 bilang. Kalau mau dosa, sekalian yang banyak. Jangan tanggung-tanggung. Nggak ada perasaannya orang itu. Kerjaanku diambilnya pula. Ngaku jadi malaikat, janji-janji surga kau. Ternyata syaiton juga dia. Kalau mau, genapin aja lah, 50.000. 100.000 lagi. Nggak ada uang pas aja sama kau. Ada, Pak. Ya udahlah, ini aku nggak ada kembaliannya. Kau jalan dulu. Kena 2 kali kan? 100.000. Kok 2 kali? Iya, tadi kan kau masuk. Kena 50.000. Sekarang kau keluar di jalan yang sama. Kena lagi 50.000, jadi pas 100.000. Masukkan lah, keluarkan lah. Pakai buah nggak? Ya pakai, kalau es aja saya ada di rumah, di kulkas. Kenapa? Ledek kamu. Wah, bolanya nyangkut. Gimana dong? Wah, ada chip. Oh, aku punya ide. Om, ambilin bolanya, Om. Oh, ya udah, ayo. Gimana? Ayo, Om. Om, itu tuh bolanya nyangkut tuh, Om. Mana? Itu tuh. Oh, gampang. Bentar ya. Iya. Benar ya. Aduh. Ini adek. Nah. Om, makasih, Om. Iya. Oi, lari. Kau banyak yang sering nyolong manggaku ya? Hah? Berseragam kau nyolong kau ya? Bukan. Kena. Ampun, jangan. Ampun. dosaku, dosa. Mampus kau kan?